beradik berkongsi satu telefon pintar. Itu adalah realiti yang dihadapi anak nelayan Nurul Natasha Najwa, Nurul Natasha Najihah, Nurul Natasha Nazirah dan Era Shazira Matnapiah berusia 11 hingga 15 tahun semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR yang bermula 20 Januari lepas. Realitinya juga, telefon bimbit pintar yang membolehkan mereka mengikuti kelas secara dalam talian itu adalah milik ibu mereka, Badariah Sayah. Seringkali kakak terpaksa memberi laluan kepada adik-adik untuk mengikuti setiap kelas yang berlangsung. Bagi Nurul Natasha Najwa, pelajar cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Sanglang, dia terpaksa berkorban demi adik-adiknya memandangkan bapanya hanya nelayan dengan memperoleh pendapatan tidak menentu dan tidak dapat membeli telefon pintar tambahan untuk mereka empat beradik. Susah juga lah sebab kongsi info kan. Tak apakalah kerja sekolah hantar ke adik dulu. Mana dulu saya bagi adik dulu. Bila dah siap dah, saya baru saya buat. Lepas tu macam kerja-kerja yang kebetulan lah kalau kata ada kelas waktu yang sama. Macam mana adik-adik bahagikan masa, maksudnya sistem berbilang ke ataupun adik terpaksa tinggalkan kelas adik dulu bagi dekat adik, lepas tu boleh kakak buat. Saya terpaksa tinggalkan kelas dulu bagi adik saya buat. Baru saya ni buat. Bagi adik pula, dia sering lewat menghantar kerja sekolah. Ekoran terpaksa menunggu giliran dengan kakak dan dua lagi adiknya. Kalau macam kalau cikgu bagi kerja dulu, kalau akak ada, kadang bagi akak buat dulu, kadang saya buat dulu. Macam tu lah. Gilak-gilak je lah. Sementara itu, kata Badariah Sayah, beliau memahami arahan kerajaan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi seorang suri rumah sepertinya tidak dapat membuat kerja lain untuk mencari pendapatan lebih bagi menyediakan keperluan pembelajaran untuk anak-anaknya. Kalau cikgu hantar yang mana ni dulu, kalau hak adik dulu, bagi adiklah buat kerja dulu sekolah. Habis sekolah semua dia kerja, lepas tu lah baru kau lah buat kerja sekolah dia. Kesusahan keluarga ini mendapat perhatian Jerlun Care Society yang datang ke rumah mereka menyampaikan bantuan sebuah telefon pintar untuk empat beradik ini dapat meneruskan pembelajaran mereka dengan sempurna.